بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan menjadikan dunia ambisi. Aku mau ini, jangan. Jadikan ambisinya akhirat. Baru kau kejar dunia untuk akhirat. Aku kepingin bikin dua perusahaan, yang satu wakaf lillahi ta'ala. Aku ingin buka dua toko, yang satu 30% lillahi ta'ala. Di situ kita berusaha untuk menjadikan ambisi kita adalah akhirat. Karena kalau tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia, Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا